الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة sekalian yang kami muliakan kita lanjutkan kembali dari kita di Durusul Lughatil Arabiyah. Pada pertemuan lalu kita telah menyelesaikan pelajaran ketujuh ya. Di mana pelajaran ketujuh kita belajar tentang tilka ya. Tilka di mana tilka adalah muannas dari dzalika ya. Kemudian kita masuk ke ters ke-8 di halaman 42. Pada ters ini kita mempelajari susunan baru. Antum perhatikan hadzal rajulu ya. Sudah ketemu? Antar susaminu hadzal rajulu hadzal baitu hadhihi sayyaratu ya. Di mana kemarin kita mempelajari bahwa kalau hadza rajulun ya. Hadza rajulun artinya apa? Ini adalah seorang laki-laki. Kalau hadzar rajulu laki-laki ini ya. Laki-laki ini. Di mana hadzar rajulun itu adalah sudah lengkap kalimatnya, hadza sebagai mubtada dan rajulun sebagai khobar. Artinya itu adalah kalimat lengkap. Namun kalau hadzar rajulu laki-laki ini ya. Kecuali kalau kita mau bermaksud untuk menyatakan bahwa hadza ar-rajul. Ini adalah laki-laki yang dimaksud. Ya. Tapi kalau dalam pelajaran ini bukan kalimat hadza ar-rajul laki-laki ini ya. Bukan ini adalah laki-laki yang dimaksud maksudnya. Ini adalah terjemahnya adalah hadza ar-rajul adalah apa? Hadza ar-rajul. Laki-laki ini. Ya. Laki-laki ini ya. Berarti ini bukan kalimat ya kan? Paham maksudnya? Hadza rajulun ini adalah seorang laki-laki. Kalau hadza rajulu laki-laki ini ya. Maka hadza rajulu masih butuh khobar ya. Misalnya di sini tajirun khobarnya ya. Hadza rajulu tajirun. Nah. Di sini ada satu kaidah bahwasanya al yang terletak setelah isim isyarah menggantikan kata tunjuknya ya. Berarti ar-rajulu ini sebagai badal dari hadza. Ya. Demikian juga selanjutnya hadhihi as-sayyarah ya. Nah, di sini hadza rajulu laki-laki ini, hadza rajulu tajirun. Laki-laki ini seorang pedagang ya. Wa dzalika rajulu dan ya. Laki-laki itu seorang tabib ya. Kita baca dulu ya. Ad-darsus samin silakan. Ad-darsus samin. Hadzar rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Hadzar rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Hadzal baitu lit tajiri wa dzalikal
zalikal baitu litabibi. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Baitul tajiri amamal masjidi wa baitul tabibi khalfal madrasati. Liman hadhis sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhis sayyaratu wa liman tilka. Hadhis sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Ya. Kita terjemahkan dulu. Kalimat-kalimat yang baru atau yang belum pernah kita pelajari. Apa? Ada ya, tabibi, dokter ya. Khalfa, khalfa adalah zarfu makan atau kata keterangan tempat, artinya di belakang ya. Khalfa lawannya amama ya. Kemarin kita pelajari di idhofah bahwa setelah dorf itu juga majrur dengan kasroh karena diidhofahkan dengan dorf ya. Amama setelah setelah dorfu itu seperti mudhof ilaihi ya. Amamal masjidi ya, masjidi dengan kasroh majrur. Khalfal madrasati majrur ya. Kemudian ini juga masih memakai pelajaran-pelajaran sebelumnya di antara seperti mudhof ilaihi ya, ismut tajiri ini adalah susunan mudhof ilaihi ya. Ismut tajiri mahmudun ya, ini satu kalimat lengkap. Ismut tajiri dia sebagai mubtada dan dia sebagai mudhof juga ya, mubtadanya mudhof, mahmudun khobarnya. Baik, hadzal rajulu tajirun, laki-laki ini adalah seorang pedagang. Wa dzalikar rajulu, dan laki-laki itu adalah seorang dokter ya. Hadza dan dzalika ini dipilih karena isimnya adalah muzakkar ya. Nanti dibandingkan kalau misalkan sayyarah itu pakai hadzihi karena isimnya adalah muannas. Ismu tajiri mahmudun wasmu tabibi sa'idun. Nama pedagang itu ya. Ismu tajiri, nama pedagang itu adalah Mahmud ya. Ismu tajiri namanya pedagang, berarti dia susunan mudhof ilaihi bermakna kepemilikan ya. Ismu tajiri mahmudun, nama pedagang itu Mahmud. Wasmu tabibi, di sini ada hamzatul wasl dibaca wa ism, dibaca langsung ya, kita bacanya wasmu ya. Wasmu tabibi, dan nama dari dokter itu, dokter laki-laki itu ya, kita mau terjemahkan secara lengkapnya Sa'idun, Sa'id. Hadzal baitu litajiri. Nah, rumah ini litajiri, apa? Li artinya milik ya. Di sini kalau antum perhatikan ada susunan khobar, khobarnya litajiri. Terdiri dari jar dan majrur ya. Jadi jar dan majrur itu bisa menempati posisi khobar. Jadi syibhul jumlah khobarnya. Nanti kita akan belajar bahwa khobar itu, maksudnya khobar ini adalah pelengkap yang kedua ya, ada mubtada ada khobar. Itu bisa tersusun dari satu kalimat, misalkan maksurun, qalamu maksurun, disebutnya khobar mufrad. Mufrad ini maksudnya bukan dari segi jumlahnya, tapi karena satu kata. Ada juga khobar sibul jumlah, ini dia khobar sibul jumlah, terdiri dari jar majrur atau dzarf dan mudhof ilaihinya. Bisa juga khobar nanti itu adalah jumlah fi'liyah, nanti kita akan pelajari juga. Misalkan
Ahmad Ya'kulu, ya, misalkan Ahmad Ya'kulu, ya. Ahmadnya mubtada, Ya'kulunya khobar, khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Disebut itu masih susunan jumlah ismiyah, karena dimulai dari isim. Kemudian tadi ya, litajiri, ya, hadzal baitu, rumah ini, litajiri, milik pedagang itu, ya, pedagangnya di sini sudah pakai al, ya, al artinya sudah kita bicarakan sebelumnya yang tadi itu, ismu tajir tadi, pedagang, ya, berarti litajiri, tajiri siapa ini? Mahmud, ya, pedagangnya Mahmud. Wadzalikal baitu litabibi, dan rumah itu milik dokter yang tadi, berarti nama dokternya siapa? Sa'id. Baitu tajiri, rumah dokter itu, amamal masjidi, di depan masjid, ya. Wa baitu tabibi khalfal madrasah, dan rumah dokter itu di belakang madrasah sekolah. Liman hadhihi sayyaratu liman, ini pertanyaan untuk kepemilikannya. Liman hadhihi sayyarah, milik siapa mobil ini, ya. Waliman tilka, dan milik siapa tilka yang di sana, maksudnya mobil itu yang di sana. Jadi ada dua mobil di sini. Liman hadhihi sayyarah, mobil ini yang di sini, dan milik siapa yang di sana, gitu, ya. Ha, hadhihi sayyaratu, ya. Sayyaratu karena di sini dibaca dhamma, karena tadi sebetulnya adalah badal, ya. Badal, ya. Badal dari hadhihi. Iya, badal dari semuanya, ya. Menggantikan hadhihi semuanya itu. Litabibi, hadhihi sayyaratu litabibi, mobil ini milik dokter laki-laki. Ya, kita watilka litajiri, dan yang itu di sana milik dokter, milik pedagang, ya. Di sini memakai tilka karena isimnya adalah muannas, yaitu mobil sayyarah, ya. Hadhihi sayyaratu minal yabani, mobil ini dari Jepang. Watilka min Amerika, dan mobil itu, dan itu di situ, kalau di bahasa Indonesia kita nggak bisa ngungkapin, ya, itu yang muannas itu apa, ya, itu aja, nah, itu perempuan, enggak, kan. Tilka, watilka min Amerika, dan itu dari Amerika. Amerika di sini, ya, penulisannya seperti ini, Amerika, ada alifnya di belakang. Ya, silakan dibaca dulu salah satu aja. Dibaca, silakan Pak Pak Hanif, silakan Pak Hanif. Tajiru atau tajirun? Tajiru. Ya. Tajiru. Tajiru kenapa hanya, kenapa enggak ada tanwin, kenapa enggak ada alif lam? Ya, satunya harus itu, kecuali dia sebagai mudhof baru hilang tanwin atau alif lamnya. Jadi tajirun, ya. Ya, Pak. Ar-rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ismut tajiri. Nah, mengapa kasrah? Tadi mengapa kasrah? Karena mudhof ilaihi. Ismut tajiri ya. Ingat-ingat, ya. Ini pelajaran kemarin. Jangan sampai lupa lagi. Yuk, lanjut. Ismut tajiri mahmudun wa ismut tabibi sa'idun. Iya. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Ya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka
هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Ya, satu lagi Pak Pak Muslim, silahkan baca. الدرس الثامن. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Ya, tamarin latihan-latihan ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib, jawablah. Anil as'ilati, dari soal-soal al-atiyati. As'ilah ini jumlah jamak dari soal. Dan al-atiyah adalah sifatnya. Yang berikut ini ya. Man ha, ini jawabannya sesuai teks ya. Sesuai teks. Hadza rajulu, yaitu tadi yang di sana ya. Jawabnya. Man man hadza rajulu wa man dzalika rajulu. Ya, kita jawab yuk. Hadza rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Masmut tajiru, masmut tajiri. Ismu tajiri Mahmudun. Masmu tabibi. Ismu tabibi Sa'id. Ya. Min aina sayyaratu tabibi. Min aina sayyaratu tabibi. Ya, dari Jepang ya. Kita sebut ya. Bisa kita sebut sayyaratu tabibi, kata gantinya apa? Hiya ya. Min aina sayyaratu tabibi hiya minal yabani, gitu ya. Pakai kata hiya aja kata gantinya ya. Min aina sayyaratu tajiri hiya min Amerika. Aina baitut tajiri. Baitut tajiri apa? Kata gantinya? Mudzakkar atau muannas itu? Mudzakkar berarti huwa ya. Huwa amamal masjidi. Aina baitut tabibi? Di manakah rumah dokter itu? Ya. Baik, diulang deh dari satu. Dari Pak tadi jawabannya ya. Sudah kita jawab, tinggal diulang aja. Silakan dari Pak Pak Saifuddin nomor 1. Man hadzal rajulu wa min dzalika rajul. Waman. Man hadzal rajulu wa min waman. Waman dzalika rajul. Terjemahkan dulu soalnya Pak ya. Coba terjemahkan. Siapa laki-laki ini? Dan siapa laki-laki itu? Siapa ini ya? Sesuai teks aja. Hadzar rajulu tajirun. Tajirun panjang. Tanya panjang. Tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalikal rajulu tabibun. Ya, nomor 2 apa nih? Ismu tajir.
bacanya ingat ini hamzatul wasal, baca mas masmud, coba masmud tajiri taj, panjang pendeknya panjang pendeknya dulu, ulangi masmud tajiri. Ismu tajiri Muhammadun. Mahmudun. Ta, tanya panjang, Pak. Ismu tajiri Muhammadun. Mahmud. Mahmud bukan Muhammad. Mahmud. Coba. Mahmud itu bukan Muhammad. Kalau Muhammad enggak ada wawunya ya. Mim ha mim dal aja. Ha, ini mim ha mim waw dal. Mahmud. Ulangi, Pak. Jawabannya ismu tajiri Mahmudun. Mahmudun. Ismu tajiri. Tajiri panjang-panjangnya. Ismu tajiri Mahmudun. Ya, tiga. Makasih, Rin. Masmud tabibi. Ismu tabibi Sa'idun. Benar ya? Iya. Sa'idun itu enggak benar. Lanjut. In aina sayyaratu tabib? Iya min al-Yaban. Ya. Min aina sayyaratu tajiri? Iya min al-Amrika. Min Amerika enggak ada alif lamnya ya? Karena ya ini ya seperti Amerika. Seperti Makkah gitu ya. Makkah itu dia tinggal pakai al. Kalau nama kota meskipun tidak pakai al dan dia termasuk yang bukan ada tanwinnya tapi termasuk ma'rifah, ya kan? Min Amerika. Bah? Enggak, bukan isim tempat, nama tempat, bukan isim makan, bukan. Kalau isim makan itu di depan kata keterangan ya, isim makan itu oh isim makan ya maksudnya, bukan isim makan. Isim makan itu adalah kalau di dalam tasrif itu kan yang dibentuk dari suatu kata. Kalau ini enggak, Amerika nama kota, enggak ada bentukannya. Bukan kiasi dari kalau isim makan ya isim alam. Betul isim alam. Selanjutnya sama tadi. Saya baik tajiri amanah. Pakai huwa aja ya. Takat nantinya. Aina baitu tajiri huwa. Aina baitu tajiri huwa amama masjid. Ya. Aina baitu tabibi huwa khalfal madrasati. Ya, khalfal madrasati ya. Latihan selanjutnya sebelumnya diingat-ingat di sini ya, ada setelah hadza ya, hadza rajulu ini ya. Rajulnya tetap pakai dhammah ya. Hadza rajul diingat-ingat tadi. Ya. Kemarin kita kan beberapa susunan yang kita telah pelajari ada mudhaf ilaihi ya. Mudhaf ilaihi itu seperti yang di bawahnya itu, ismut tajiri. Ya. Ismut tajiri. Yang satunya yang mudhofnya itu tidak pakai alif lam, tidak pakai tanwin ya. Kemudian mudhof ilaihinya dengan majrur dengan kasroh ya. Kemudian kalau ini di sini hadza rajulu ya. Hadza ini kata yang di depannya kata tunjuk ya, nanti hadza hadhihi diikuti dengan al, kata yang dengan al ta'rif. Ya. Maka kata al ta'rifnya itu ngikut dari posisinya hadza ya, berarti dia kalau dhammah karena ini posisinya hadza dhammah ya, ikut hadzar rajul. Kalau ada harfu jar sebelumnya min misalkan ala hadza hadzar rajul ditambah ala, coba jadinya gimana? Ala hadzar rajuli ya, karena dia ngikut ya, ar-rajul itu ngikut dari hadza sebagai badal. Badal ini termasuk dari salah satu pengikut atau tawabi ya. Jadi i'rabnya itu ngikut hadza ar-rajul itu sebagaimana
yang lainnya hadhihi sayyaratu, ya. Artinya adalah kalau hadhihi sayyaratu mobil ini, bukan ini adalah mobil ya. Bedakan ya. Kalau ini adalah mobil, hadhihi sayyaratun ya. Kalau mobil ini, hadhihi sayyaratu. Apa belum ada khabarnya kan? Mobil ini bagus misalkan. Paham ya? Ya, kita lanjutkan latihannya. Iqra waktu lanjutkan, lanjutin sampai mana tadi? Pak Anip, ayo Pak Anip. Sampai mana Pak Anip? Iqra waktu. Hadzal waladu. Halin badzalikal waladu Mahmudun ya. Mahmud dan Khalid ya. Muhammadun. Ya, Muhammadun dan Khalid. Dun ini pakai tanwin. Meskipun pakai tanwin, dia adalah ma'rifah karena alam. Ha? Bukan alam ya. Ya termasuk nama orang ya. Ya, Mahmudun ya. Dzalikal waladu. Di sini diingat-ingat adalah al-waladunya dengan dhamma. Ya. Dan al-waladu. Ya, lanjut Pak. Pak Derajat nomor 2. Hajar rajulu. Mudarisu. Sun. Mudarisun. Khobar. Wadzalika rajulu muhandisun. Iya. Hadzal kitabu jadidun wadzalikal kitabu qadimun. Iya, balik lagi Pak Nur Saifuddin. Hadzal sayyaru. Hadis saya roti. Kok ti? Oh, iya. Jangan ikut hi-nya ya. Jangan ikut hi-nya. Karena hadhihi ini adalah isim isyarah. Dia mabni ya. Mau kemana-mana juga hadhihi. Dan ini dia sebagai mubtada marfu. Jadi as-sayyarat, as-sayyarahnya marfu juga dengan dhamma. Saya ulangi. Hadhihi sayyaratu li Ali wa tilka li Khalidin. Iya. Lanjut. Mohon. Maftuhun. Mughlaku atau mughlakun? Ya, ulangi. Wadzal. Ingat di sini dzal. Di sini walaupun enggak ada mat untuk isim isyarah dibaca panjang ya. Di depan ditulis, tapi di sini dihilangin. Tapi jangan lupa. Ini za ini namanya harfu tambih ya. Hadza, makanya dipanjangin. Hadza, zalika, ha-nya ini ha-nya ya. Ha-nya ini harfu tambih ya. Za ini juga. Za ini bukan harfu tambih sih tadi. Tapi panjang ya, Pak. Ya. Badanika ba'u muhlakun. 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 Ya. Lanjutnya, hasilin. Liman hadis saati. Kenapa ti? Liman hadis saatu. Wahia abasin. Enggak ada wanya, itu tanda tanya kan? Hia abasin. Ada linya. Ada lamnya kan? Li abasin. Li abasin. Ulangi. Liman hadis saatu. Hia li abasin. Ya. Li Abbasin. Ba-nya itu ada tasydid. Abbas itu kan. Kalau tulis bahasa Indonesia B-nya ada dua kan? Abbas. Abbas. Ya. Lanjut. Ahadzal baitu tabibi. Li. Ahadzal baitu. Ahadzal baitu litabibi la huwa
ya. Lil. Mudarisi. Ya, lil mudarisi ini li ditambah al mudarisi jadinya seperti ini nulisnya. alifnya apa namanya? Hamzahnya alifnya hilang ya. Lil. Demikian juga li tabibi ini kan li ditambah al tabi ya, alnya dihilangin nulisnya ya. Begitu penulisannya. Lanjut. Ya, Pak. Asman. Hadhihi darajatu libnil muazzinu. Ulangi. Hadhihi darajatu libnil muazzinu. Muazzinu, muazzinu. Nah. Muazzinu sebagai apa nih? Kenapa pakai dhamma? Apa antum pakai dhamma? Majrur. Iya, majrur karena bukan di sini majrurnya karena apa? Mudhof ilaihi ya. Ulangi. Ahadhihi darajatu. Ini sini dalnya ada syamsiah ya. Jadi ahadhihi di sini sebenarnya ada kalau mau di sini ada dalnya juga ada tasdidnya nih ya karena syamsiah. Ahadhihi darajatu libnil muadzini. Ulangi, Pak. Ahadhihi kan masuk kan? Masuk ke dal, ya kan? Ulangi. Hanya panjang. Hanya panjang karena ya tadi hadhi. Ahadhihi darajatu libni muadzini. Libnil, ya. Libnil muadzini. Naam. Ya, naam. Ya, lanjut, Pak. Man hadza al-'alim huwa talibun minas-sini ya. Mana ini man hadzal waladu ya? Ha. Huwa talibun ya, Pak. Ulangi, Pak. Ulangi. Man hadzal waladu? Huwa talibun minas-sini. Ya. Adzalikal kitabu jadidun. Kitabu ya? Baitu. Adzalikal baitu jadidun. La huwa qadimun jiddan. Ya. Tadi arti-artinya paham ya? Insyaallah ya. Yang pertama yang tadi yang aku Usman tadi ahadhihi darajatu libni muadzini. Naam artinya ulangi nomor 8 coba kita terjemahkan. Apakah sepeda ini milik anaknya anak muadzin bukan muadzinnya ya tapi anaknya ya. Naam ya. Sepertinya cukup yang itu. Kemudian yang ini tadi kita terakhir terjemahkan coba. Apakah itu rumah yang baru? Adzalikal baitu yang baru atau baru, Pak? Baru. Rumah baru ya. Bukan rumah baru, rumah itu. Adzalikal baitu jadidun. Apakah itu ya rumah baru ya? Apakah saya tadi adzalikal baitu apa terjemahnya? Rumah itu, apakah rumah itu baru? Apakah itu rumah yang baru? Beda ya, bedakan ya. Secara makna sama, tapi secara susunan dalam bahasa Arab berbeda. Ya, ya lanjut. Huwa qadimun jiddan. Rumah itu sangat lama ya. Lama sekali, udah kuno lah. Lanjutnya. Ya, lanjutnya Pak Anip. Pak Anip. Nah, nomor selanjutnya. Sampai mana tadi? Kasih tahu. Nomor 11. Hadhihi sayyaratu min al-Yaban wa tilka min Amerika. Ya. Hadha sikinu. Man amania. Mana atau min kira-kira? Min. Coba
dari sisi makna segi mana coba dari konteksnya antum bilang mana apa min? Min. Ya min ya. Hada sikinu min amania watilka watilkal watilkal mil mil akot mil akotu min minya min min ingkal ingkal taro taro ingkal taro ya asikin apa asikin pisau al mil akoh ya mil akoh itu sendok ya asikin muzakar jadi pakai haza al mil akoh muannas dan itu jauh pakai tilka Almania apa Almania Almania itu Jerman ya. Tadi ada Amerika, Almania, dan Inggris. Kalau Inggris, Inggris ya, Inggris. Tunggu bentar. Lanjut, udah boleh. Bentar, ini jam berapa nih? Inggris, Inggris ya. Cukup ya? Kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.